video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah metode pengembangan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 7.30. Kita waktunya untuk berbaris. Mari kita berbaris yang rapi. Hari ini siapa jadwalnya yang mau menyiapkan? Oh iya, Mas Dimas, silahkan di sini. Ya, yuk, Bu Guru pandu ya. Siap, gerak, lancang depan, gerak. Iya, bagus. Luruskan semuanya. Jangan ada yang ombel-ombelan. Lurus. Ya, terima kasih. Tegapkan Mas Dimas. Tegap, gerak, bagus. Setelah semuanya sudah selesai berbaris, anak-anak akan berdoa sampai sekolah. Doanya bagaimana? Kalian sudah tahu kan? Ayo, doa sampai sekolah. Tauban, tauban, yurobina, aubala, yuhadu, aubat. Setelah anak berdoa sampai di sekolah, anak akan berhitung untuk mengakses kehadiran di awal kegiatan. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Berarti teman-teman kalian sudah pada berangkat semuanya. Bagus, kalian tidak ada yang telat ya. Sama seperti Bu Guru, insya Allah Bu Guru tidak telat kalau tidak ada kegiatan apapun. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam kelas, kita akan melakukan olahraga sedikit di sini. Apa Bu Guru? Nah, anak-anak akan belajar melompat seperti apa ya? Binatang yang suka melompat. Binatang yang suka melompat itu bisa katak. Iya apa tidak? Iya Bu Guru. Kalian bisa apa tidak menirukan gaya katak melompat? Gimana sih Bu Guru? Seperti ini. Bu Guru contohkan ya. Kalian posisikan badanmu jongkok seperti ini. Lalu nanti kalian melompat.